Dalam upaya mengamankan arus mudik Lebaran tahun 2022, Polda Jawa Barat menyediakan sejumlah pos pengamanan dan pos pelayanan untuk pemudik yang ditempatkan di sejumlah titik baik di jalur arteri maupun area peristirahatan di jalan tol. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Polda Jawa Barat didampingi Kepala Bidang Teknologi dan Informasi dan Direktur Pengamanan Objek Vital Polda Jawa Barat memantau pos pengamanan dan pos pelayanan publik. Di pos pengamanan res area kilometer 166 Tol Cipali, Majalengka, Jawa Barat. Pengecekan yang dilakukan antara lain, sarana dan prasarana pos pengamanan, serta kelengkapan dan fasilitas yang dibutuhkan oleh pemudik. Di antaranya tempat pelayanan vaksinasi, tempat istirahat bagi pemudik, dan juga tempat bermain untuk anak-anak. Dari hasil pengecekan, pos pengamanan res area kilometer 166 Tol Cipali, Majalengka, dinilai paling baik dan lengkap di antara pos pengamanan lainnya yang tersedia. Cek kesiapan-kesiapan dari jajaran ini terkait pengamanan operasi ketupat lodaya. Adanya pospam yang berdiri di seluruh jajaran kita, terutama kalau kita kerja kita lima ini, semuanya untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Jadi masyarakat bisa melaksanakan mudik Lebaran tentunya dengan aman, nyaman, dan bahagia dengan pelayanan yang prima dari Polri itu sendiri. Ini sangat luar biasa sekali, Pak, sarana-prasarana yang ada bisa mengakomodir keinginan-keinginan juga masyarakat, harapan-harapan masyarakat juga terkait dari sisi yang lainnya juga, sisi pengamanan, kesiapan personil dan prasarana. Bahkan pemantauan situasi dan kondisi keamanan maupun kepadatan kendaraan baik di res area, jalur tol maupun jalur arteri bisa dilihat melalui CCTV yang disiapkan di ruang pos pengamanan.